Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih pada raju acara Barisan Hakim Adil Saksama kerana azam tajuk cerita. Izinkan hamba mulakan kata. Di sebuah kampung yang indah, hadir seorang anak kecil yang molek budi pekerti. Baik budi bicara dan cerdik orangnya. Amir nama diberi. Ayahnya seorang pembuat batu nisan. Diserang angin ahmar semenjak setahun yang lalu. Ibu Amir pula mempunyai penyakit asma dan tidak dapat bekerja. Aina kakak Amir rela hati meninggalkan alam persekolahan demi mencari sesuap nasi untuk keluarga. Walaupun usianya baru 16 tahun, Amir terkenal sebagai seorang pengawas yang rajin, tekun, disayangi rakan-rakan dan juga guru-guru. Amir juga seorang murid yang pandai dan sering mendapat tempat pertama dalam kelasnya. Dia berazam untuk belajar di sekolah berasrama penuh. Usahanya tidak terbatas dan harapannya tinggi menggunung. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Amir pergi bersendirian untuk mengambil keputusan UPSR-nya. Aina tidak dapat menemani Amir kerana dia bekerja. Tetapi Aina dapat merasai debaran adiknya itu. Setelah slip keputusan UPSR berada di dalam tangannya, Amir meloncat kegirangan kerana dia memperolehi 6A. Kabar gembira itu dibawanya pulang ke rumah. Menitis air mata Aina, ibu dan ayah mereka apabila mendapat kabar gembira itu. Amir memandang mata ketiga-tiga orang yang dikasihinya serentak seraya menarik nafas. "Ibu, Amir nak pergi sekolah asrama penuh," katanya lembut. "Banyak duit nak guna tu, Mei." Cepat ibunya memotong. "Walau macam mana pun, Amir nak pergi juga," tegasnya. Sebulan berlalu, setelah keputusan UPSR keluar, guru kelas Amir, Cikgu Rizal datang ke rumah mereka membawa berita gembira. Amir berjaya diterima masuk ke sekolah berasrama penuh. Gembira hatinya bukan kepalang. Azam dan doanya selama ini telah termakbul. Bersama surat itu, terselit juga jumlah yuran dan keperluan yang harus disediakan. Amir tahu besar jumlah tersebut. Dia menunduk tanpa suara dan terus masuk ke biliknya. Sejak hari itu, Amir menjadi seorang pendiam dan selalu menghilangkan dirinya. Pagi-pagi lagi dia keluar. Menjelang senja, baru pulang ke rumah. Suatu hari, Aina tergerak hati hendak melihat stor ayah mereka di belakang rumah. Setelah pintu stor dibuka, alangkah terkejutnya Aina apabila melihat segala keperluan asrama tersedia. Barulah Aina tahu ke mana hilangnya Amir selama ini. Petang itu, Amir pulang bersama basikal tuanya dengan membawa pelbagai barang lagi. Dia terkejut melihat Aina dan ibunya di situ. Sekali lagi, air mata mereka melimpah keluar. "Hanya tinggal beg saja lagi yang tak ada, Kak," katanya. "Esok, Kakak ikut Amir pergi cari beg ya," bergetar suara Aina menahan sebab. Usai solat subuh, pada keesokan harinya, dua beradik itu pergi ke tempat membuang sampah yang dikatakan Amir. Memang benar, ada sebuah beg besar berwarna coklat di situ. Apalagi, mereka berdua pun cepat-cepat mengambilnya. Roda beg itu masih elok lagi. Zipnya pun masih berfungsi baik. Hanya rata sedikit di tepi zip. Aina senyum memandang adiknya. Sesampai sahaja di rumah, pantas Aina menjahit beg tersebut. Baldi suming berwarna hijau pun ditampannya dengan cermat tanpa cacat celah. Minggu kedua bulan Januari, hari untuk mendaftar ke sekolah berasrama penuh pun tiba.
Aina mengambil cuti untuk menemani Amir. Pagi-pagi lagi mereka sudah keluar dengan menaik kipas untuk ke asrama yang terletak lebih kurang 50 km dari rumah mereka. Sesampainya mereka di sekolah berasrama penuh yang terkenal itu, sudah ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka dengan kereta masing-masing. Anak-anak mereka pun berbaju baharu. Amir pula hanya memakai baju yang dikutip dari tempat membuang sampah. Namun, Amir senyum dan tenang sahaja. Memang kuat azamnya. Dengan baki duit simpan kerjanya dan duit gadai rantai ibu mereka, Aina menggenggam sejumlah wang untuk membuat pendaftaran dan sebagainya. Tiba-tiba, petugas di situ menyerahkan helai kertas untuk membeli buku. Duit di tangan Aina hanya berbaki untuk tambangnya pulang sahaja. Dia terkejut dan mati akal. Pantas kakinya menuju ke tandas untuk menyenangkan hati. Sampai di tandas, dia terduduk. Di manalah hendak aku cari duit buku ini? Ya Allah, tolonglah aku. Rintih Aina perlahan. Dia cuba untuk menahan isak tangisnya. Namun masih terdengar di telinga seorang perempuan separuh umur yang kebetulan berada di situ. Lembut dia bertanya punca tangis Aina. Tanpa menunggu lama, Aina pun meluahkan cerita dari awal hingga akhir. Tanpa banyak bicara, dia terus menarik tangan Aina dan Amir pergi ke pejabat pengetua lalu menceritakan kisah kesusahan dua beradik itu. Sebaik memahami cerita, pengetua tersebut terus mengulangkan semula semua diiuran yang telah dibayar oleh Aina. Pengetua yang baik hati itu juga berjanji akan menguruskan segala beasiswa Amir sepanjang pengajiannya di sekolah itu. Aina menggenggam tangan kiri Amir dengan penuh rasa syukur. Amir tersenyum dan berjanji akan belajar bersungguh-sungguh di sekolah yang tersohor itu. Pengajaran daripada cerita ini, kita mestilah punya azam dan merealisasikannya walau banyak rintangan mendatang. Kemiskinan bukanlah penyebab kita gagal. Kasih sayang, pengorbanan dan rajin berusaha perlu ada dalam untuk berjaya. Sekian.